Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد جماعة كمسلمات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kembali kita melanjutkan kajian kita, kajian fikih yang bermadzhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan kita telah sampai pada pembahasan syurutu wujubi sholat, syarat-syarat wajibnya sholat. Dalam artian, jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi pada seseorang, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Dia tidak dituntut untuk melaksanakan ibadah sholat. Liwujubi sholati sittatu syurutin, untuk wajibnya sholat ada 7 syarat, ada 6 syarat. Wala tajibu sholatu illa ala man ijtama'at fihi hadhihi syurut, dan tidak wajib melaksanakan sholat kecuali atas orang yang terkumpul padanya syarat-syarat ini. Jadi 6 syarat ini harus terkumpul pada diri seseorang, kemudian dia wajib melaksanakan sholat. Kalau ada salah satu di antara hal ini ya tidak terpenuhi, maka dia belum wajib melaksanakan sholat. Yang pertama, al-Islam. Islam, dia mesti beragama Islam. Fala tajibu sholatu ala kafir, maka tidak wajiblah sholat atas orang kafir. Kemudian yang kedua, al-buruq, dia balik. Fala tajibu ala sabi, sehingga tidak wajib sholat itu atas anak kecil. Anak kecil yang belum balik, belum wajib dia melaksanakan salat. Walakin ala waliyyi amrihi an ya'murahu bis salati ala sab'in wa yadribuhu li tarkiha ala 'ashrin. Namun wajib atas walinya, atas orang tuanya, untuk memerintahkan dia melaksanakan salat setelah berumur 7 tahun, dan memukulnya kalau sudah sampai 10 tahun. Tidak wajib dia sholat, namun walinya wajib untuk perintahkan dia melaksanakan sholat. Berdosa ketika ada orang tua punya anak, anaknya sudah berumur 7 tahun tapi belum diajarkan padanya melaksanakan sholat, atau belum diperintahkan dia untuk melaksanakan sholat. Setiap waktu mesti diingatkan dan diperintahkan. Kalau sampai dia 10 tahun masih malas-malasan, boleh baginya untuk memukul anaknya tersebut sebagai bentuk pendidikan, agar anaknya itu mau dan patuh taat melaksanakan ibadah sholat, walaupun belum wajib. Sebab ibadah sholat ini butuh pembiasaan.
Kalau dia tak terbiasa, maka mudah dia untuk melalaikannya. Kalau dia tidak dibiasakan, akan menjadi berat. Apalagi sholat subuh. Tak dibiasakan dia bangun sholat subuh, ya beratlah dia untuk dapat melaksanakan sholat subuh untuk setelah dia balik. Kalau kondisi sakit itu kan masih tetap wajib. Ya. Kalau kondisinya sakit dia. Ya. Kalau kondisinya dia sakit, ya tidak wajib. Jadi dia untuk dia, ya, ya tidak wajib melaksanakan sholat. Ya. Kita memerintahkannya gimana kalau dia sakit? Kalau tadi dia sehat kan kita memerintahkannya wajib. Kalau dia sakit tetap juga kita bilangin gitu. Tetap kita bilangin, ya. Ya sholat belum. Ya, kalau dia nggak bisa, dia banyak alasan, ya nggak apa-apa. Yang penting kita tetap ingatkan dia, ya untuk ingat waktu sholat, ya, ingat waktu sholat. Yang ketiga al-aqlu, berakal, berakal. Kalau baligh ini hanya terdapat pada anak kecil, ya, ya dari kecil hingga baligh. Tapi berakal ini dia punya beberapa kategori. Fala tajibu ala majnun, tidak wajib ya atas orang yang gila. Kalau dia gila tidak wajib sholat. Wala al mughma, juga tidak wajib sholat bagi orang yang dia itu pingsan. Wala ala sakran, juga atas orang yang mabuk ya, hilang akalnya, tidak wajib dia untuk melaksanakan sholat. Mungkin yang akan menjadi pertanyaan, kalau ada orang yang dia itu pingsan dan melewati waktu sholat, apakah setelah dia sadar dia wajib mengqadha sholatnya? Kita katakan tidak. Dia tidak perlu mengqadha sholatnya, karena di saat dia melewati waktu sholat itu, dia tidak wajib sholat. Ya, sama kedudukannya dengan anak kecil tadi, sama kedudukannya dengan ya, yang belum balik. Ya, ketika anggaplah sebelum zuhur dia pingsan, sadarnya setelah masuk waktu asar, berarti kan dia melewati waktu zuhur dalam keadaan ya, tidak wajib sholat, ya. Maka tidak wajib dia untuk mengqadha, ya, mengganti. Kalau pingsan yang disengaja itu kayak dibius gitu? Sama, orang yang dibius, ya berapa lama dia dibius, di saat itu dia tidak wajib sholat dan tidak wajib untuk mengganti. Kemauannya, ya? Kemauannya. Karena dia kan dia sakit kan, dia mau dioperasi atau di apa? Nah, kalau dia sadar, maka tidak perlu dia disuruh untuk mengkodok sholatnya yang terlewat. Pokoknya kalau seumpama jam 1 dia dibius, tapi kan sebelum jam 1 sudah masuk waktu zuhur, dia belum sempat sholat kemudian dibius, atau dia belum sempat sholat kemudian dia pingsan, maka orang seperti ini sebagian para ulama mengatakan dikodok, di dia tahu, karena ada unsur kesengajaan. Sama dengan wanita di jam 2 haid sebelum sholat zuhur, diqadha tidak? Sebagian para ulama mengatakan diqadha. Nah, sebagian para ulama lain mengatakan tidak perlu diqadha, karena di jam 2 itu kan masih ada waktu lagi sampai jam 3 kan. Dia rencananya mau sholat zuhur di setengah 3. Boleh enggak dia undur sampai jam 2 tadi? Boleh, berarti dia tidak berdosa, ya kan? Itu sebagian para ulama ada yang mengatakan seperti itu, tidak wajib dia untuk mengqadha. Tapi lebih utamanya kalau dia mengqadha sebagai bentuk kehati-hatian, sebagai bentuk kehati-hatian. Sama juga dengan orang yang haid, ya bersihnya di waktu isya, apakah dia harus mengambil sholat maghribnya? Jumhur ulama mengatakan iya, sebagai bentuk kehati-hatian, karena sholat maghrib itu dengan isya bisa disatukan waktunya, bisa dijamak takhir. Nah, berikutnya an-naqau minal haidi wan nifas, ya,
bersih dari haid dan nifas. Sehingga orang yang sedang haid tidak wajib sholat. Tidak wajib sholat dan dia tidak wajib untuk mengqadanya. Waktu sholat itu ya sudah lewatlah waktu sholat setelah bersih, baru kemudian mulai sholat lagi. Di saat dia dalam keadaan haid atau nifas, tidak wajib dia untuk melaksanakan sholat. Fala tajibu al-ha'idi awil nufasa wa tahrum alaihima. Tidak wajib atas orang yang haid dan nifas, bahkan haram dia untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak suci. 5. Tablighud da'wah. Sampai padanya dakwah. Antablughal insana ad-da'watu al-islamiyyatu ala wajhiha as-sahih. Dakwah Islam itu sampai kepada orangnya dengan cara yang benar. Ai an yakuna al-islam wasala ila al-insani bi jami'i ta'alimihi fa ya'rifu as-salata wa kayfiyatah. Yaitu Islam sampai kepadanya ya dengan pembahasannya yang sempurna sehingga dia mengetahui hukum salat dan tata cara melaksanakan salat. Maka orang yang baru bersyahadat tapi enggak ada yang ngajar dia salat, dia belum wajib dia melaksanakan sholat. Ya, dia sudah muslim, tapi ya, dia tidak tahu gimana cara sholat. Berarti kan belum bisa dia melaksanakan sholat. Wa ya'riful wudhu'a wa kayfiyatahu ila ghairi dzalik. Dia mesti tahu tata cara berwudhu ya, dan yang lainnya yang terkait dengan ibadah sholat. Berikutnya, salamatul hawas. Hawas ini indranya sehat. Dalam artian awal maksud bil hawas guna as-sam'u wal basar ma'an. Yang dimaksud dengan indra di sini adalah indra pendengaran dan penglihatan bersamaan. Kalau salah satunya saja tetap wajib. Tapi kalau dua-duanya dia buta, dia juga tuli. Gimana caranya dia bisa tahu bagaimana tata cara sholat? Biasanya orang tahu tata cara sholat dengan melihat ya, atau dengan mendengar ya. Dengan mendengar diberikan dia penjelasan, dengar dia. Tapi kalau dua-duanya terkumpul padanya, maka tidak akan sampai padanya ilmu. Idza faqadahuma al-insan mundu wiladati, apabila ya, keduanya ini tak ada pada diri seseorang sejak lahirnya, awwa tiflun ghair mumayyiz, atau sejak dia kecil belum sampai pada umur mumayyiz tamyiz, fa innahu ghairu mukallaf, maka orang itu tidaklah mukallaf, dia tidak dibebani hukum syariat. Li annahu la yastati an yafham, karena dia tidak mampu memahami. Fa huwa la yubsiru isyara wa la yasma'u kalimah, dia tidak melihat isyarat dan dia tidak mendengarkan kata, apalah yang dia bisa paham. Jadi dia mesti sehat, dia punya sehat indra pendengaran dan penglihatannya secara bersamaan. Ini syarat-syarat wajib. Kalau salah satu di antara tiga hal ini, enam hal ini tidak terpenuhi, maka tidak wajib. Oleh karenanya, kalau ada orang yang tak mau sholat, ya harus pilih salah satu di antara ini. Ya. Jadi kalau ada orang yang muslim, kemudian dia balik, berakal, tidak sholat, ya mungkin dia lagi haid, gitu kan? Atau akalnya tak betul ya, lagi gila. Inilah kemungkinan-kemungkinan kalau ada orang yang sudah dewasa lalu kemudian dia tidak sholat. Sebagai bentuk husnuzon kita lah kepadanya ya, daripada kita nuduh-nuduh dia kan ya, husnuzon aja mungkin salah satu di antara nabi ini ada padanya. Nah, Ustaz, yang berakal itu kan ada macam-macamnya kan, kalau orang yang stresnya itu, stresnya bagaimana maksudnya? Yang akalnya hilang.
benar-benar nggak nyambung. Nggak nyambung ya. Iya. Kalau yang masih nyambung-nyambung dikit kayak gitu. Dia kan kadang-kadang dia memang kadang-kadang kan memang ada yang dia apa saat yang memang nggak bisa diajak komunikasi, kadang-kadang ada yang memang setahu saya sih fase yang dia diajak bicara yang normal atau kayak gitu dia sangat nah itu benar maksudnya. Jadi kalau sekiranya dia itu diperintah kemudian dia bisa lakukan, kalau disuruh dia sholat, kita perintah yang dia sholat ketika dia nyambung gitu. Ya, tapi ketika dia disuruh ternyata lain disuruh lagi kerja. Ini tak nyambung sebenarnya. Kenapa yang berakal ini dipersyaratkan? Karena hanya orang yang berakal yang punya niat. Kalau dia tidak ada niatnya lagi, maka percuma dia sholat. Gak ada niatnya. Dan niat itu menjadi syarat sahnya sholat. Kalau pokoknya dia sholat, ternyata disuruh sholat, lain dia kerja, berarti ini gak bisa lagi nih. Niatnya sudah tak ada. Dan ini juga bisa berlaku bagi orang yang sudah tua. Sudah, bukan hanya sekedar orang yang masih kecil, tapi orang yang sudah tua yang sudah pikun itu, ya dia sudah tidak wajib lagi untuk melaksanakan sholat ketika otaknya, akalnya tak sempurna lagi. Ustaz, nah, kalau yang tuli Ustaz, selalu ada pemakan tuli, tapi sholatnya di mana? Tuli, dia tuli tapi tadi tuli harus terkumpul keduanya antara tuli dengan buta. Kalau salah satunya tetap wajib, wajib karena dia bisa tahu dengan isyarat. Dan kalau dia melihat, dia lihat orang sholat, rukuk, sujud dan seterusnya. Walaupun mungkin bacaannya tak ada ya. Dia mau baca apa, tak pernah dengar apa-apa gitu kan. Tapi ketika dia diajari ya, dengan isyarat sehingga dia bisa paham ya, dia bisa mengikuti gerakan, maka tetap dia melaksanakan sholat. Ya. Berikutnya syurutu sihhati sholat ya, seseorang ketika terkumpul padanya enam hal ini, baru kemudian syarat sahnya sholat. Harus dia lakukan, sempurnakan terlebih dahulu syarat-syarat ini, lalu kemudian dia melaksanakan sholat. Ta'rifu syarat, pengertian syarat. Wahuwa ilzamu syai' wal tizamuhu. Yaitu ya, melazimkan sesuatu. Ya, melazimkan sesuatu dan menetapinya. Artinya, mesti ada, tidak boleh tidak. Wal jam'u syurut wa syartu bi ma'nal alama. Dan jamaknya itu syurut. Jadi syartun syurutun bi ma'nal isya'al alama, maknanya adalah tanda. Asyartu istilahan, syarat secara istilah, ma yutawakafu alaihi syai', apa yang sesuatu bertumpu di atasnya. Apa yang sesuatu bertumpu di atasnya. Walaisa minhu, tapi dia bukan bagian dari sesuatu itu. Kattaharati lis-salah, seperti bersuci untuk sholat. Bersuci itu adalah syarat, tapi bukan bagian dari sholat. Namun ya, sholat ini bertumpu di atas apa? Di atas taharah, di atas bersuci. Kalau dia tidak ada taharah, maka sholatnya pun tidak sah. Syurutu sihhati sholat, syarat sahnya sholat. At-taharatu minal hadas, satu, bersuci dari hadas. Wahia taharatu lijismi minal hadasil asgar wadhalika bil wudu, yaitu sucinya badan dari hadas kecil, dan itu dengan berwudu. Au taharatil jismi minal hadasil akbar wahuwa bil ghusli, atau sucinya badan dari hadas besar ya, dan itu dengan mandi. Jadi mesti mandi atau berwudu tergantung hadasnya apa. Nomor 2, at-taharatu minan najis, bersuci dari najis. Wa tashmalu taharatal badani wasaubi wal makani wa bayanu tafsili dzalika huwa, dan suci dari najis ini mencakup suci badan, pakaian dan tempat.
Dan perincian penjelasan hal itu adalah alif taharatul badan minan najasa, sucinya badan dari najis. Taharatul badan minan najasa tashmalu at-tahara minal bauli wal ra'iti wad dam. Sucinya badan dari najis mencakup suci dari kencing, ya, buang besar, ya, tinja wad dam, darah. Wasairun najasat al-ukhra, dan semua najis-najis yang lain. Fala tasihhu taharatu biwujudi hadhihi najasat, maka tidak sah bersucinya seseorang jika najis-najis ini ada. Fa in 'alima al-musalli biwujudi hadhihi najasat lam tasih salatuhu, kalau orang yang salat tahu ya bahwa najis-najis ini ada ketika dia sholat, maka sholatnya tidak sah. Wa kadzalika in nasiya aw jahilaha, begitu juga kalau dia lupa atau dia tak tahu, ya setelah sholat kemudian tahu atau kemudian ingat, fala tasihhu sholatuhu, maka sholatnya tidak sah. Fa idza shalla wajaba 'alaihi i'adatus shalah, kalau dia sholat wajib dia ulang sholatnya. Wa hadza sawa'u fil fardhi aw an-nafli, ini berlaku dalam sholat wajib ataupun dalam sholat sunnah. Pokoknya kalau badannya ada najis ya, maka tidak sah sama sekali sholatnya, baik itu tahu, lupa, tak tahu, ya pokoknya mutlak tidak sah. Nah, itu kalau di badan. Kemudian berikutnya taharatu tsaub, ya suci dari, ya suci pakaian, suci pakaian. Inna taharata jismil musalli la takfi li sihhiyati shalah, sesungguhnya sucinya badan orang yang sedang sholat tidaklah cukup untuk menjadikan sholatnya sah. Balabudda antakuna siyabu ayatul tahira min ayyi najasa, tapi wajib juga pakaiannya suci dari segala bentuk najis. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, dalil hal itu firman Allah Ta'ala, wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah. Berikutnya taharatul makan, suci tempat, tempat melaksanakan sholat suci. Wal maksud bihi al-hayz alladhi yashgalul musalli khilala sholatihi, yang dimaksud dengan tempat di sini adalah yang meliputi orang sholat ketika dia sholat. Ay mauti qadamai, pertama tempat berdiri, berdiri kedua kakinya yang diinjak itu mesti suci. Ila makani sujudihi, sampai ke tempat sujudnya, dari kaki ke depan. Wa tajulu salatu ala jiddi ma yukkal lahmu, boleh salat di atas apa, kulit hewan yang dimakan dagingnya, karena kulit hewan yang dimakan dagingnya itu suci. Wa idza kana madbuhan, idza kana madbuhan, apabila dia telah disembeli. Wa illam kemudian wa idza kana madbuhan wa illam yubak, walaupun dia sudah disembeli dan dia belum disamak. Li anna adh-dhabha yutahhiru jami'a jazaa' al-hayawan, karena dengan menyembelih hewan yang dimakan dagingnya itu menjadikan semua anggota badan hewan itu menjadi suci. Wa kadzalika tajuru salatu ala juludil maita idza dubighat, begitu juga boleh salat di atas kulit bangkai yang sudah disamak. Li anna dibagha tutahhirul jilda, karena dengan disamak menjadikan kulit menjadi suci. Nah, ini terkait masalah kulit ya. Mungkin orang dulu ya yang dijadikan alas untuk sholat itu adalah kulit hewan. Ya, kalau kita ya, pakai lantai atau pakai
kain, ya mesti kain itu suci. Ya, kalau dia tak suci, akan menjadikan sholat kita tidak sah. Nah, misalkan kita di pakaian kita, aku mungkin ada najis tapi kita nggak tahu. Ya? Kalau ada najis kita nggak tahu gimana? Di pakaian. Nah, dalam mazhab Syafi'i, karena at-taharatu minan najasa ini bagian daripada syarat sah. Tapi dalam mazhab Hambali, dia tidak menjadikan syarat sah untuk sucinya badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita menjadi syarat. Tapi dia hanya jadikan sebagai wajib. Wajib. Mana dalilnya? Dalilnya mestinya Nabi itu ketika ada najis di bawah sandal beliau ketika sholat, mestinya kalau dia syarat harus dibatalkan sholat dari awal. Enggak disambung. Nabi itu kan ketika sholat ternyata di bawah sandalnya, berarti kan pakaiannya najis. Beliau memulai sholat dalam keadaan dia tidak tahu ada najis di bawah sandalnya. Ketika di tengah sholat datang malaikat Jibril beritahu ada najis di bawah sandalmu, Nabi batalkan atau dilanjut? Dilanjut. Kalau syarat tidak, artinya orang itu syarat itu harus beres sebelum sholat. Kalau kita masuk ke dalam sholat membawa dengan syarat sah sholat itu tidak sempurna, otomatis batal. Maksudnya kan, kalau begitu kita batalinlah. Kita buka sandal, kemudian takbiratul ihram dari awal supaya sucinya ini selesai sebelum takbiratul ihram. Itu menurut Imam Ahmad atau menurut mazhab Hambali, dan ini dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Namun untuk mazhab Syafi'i secara mutlak pokoknya batal sholat. Jadi kalau ketahuan setelah sholat, makanya tadi sebutkan dia dari awal, dia itu kalau dia tidak tahu, dia tahu atau dia tidak tahu atau dia lupa, ulang dari awal. Nah, itu dalam mazhab Syafi'i mutlak harus diulang. Nah, tapi mazhab Hambali, kalau sekiranya itu setelah sholat baru tahu, itu dianggap sholatnya sah. Sholatnya sah. Kalau mazhab Hambali tak perlu diulang lagi. Anggaplah setelah sholat baru datang, mungkin istrinya datang pakai sarung itu ya, sholat tadi dia itu habis dikencingi sama anak kita. Waduh, gimana dong, saya sudah sholat nih. Berarti dia diulang, dalam mazhab Syafi'i diulang sholatnya karena syaratnya tidak sempurna. Syarat tadi tidak sempurna itu bersih pakaian. Ustaz, jadi melanjutkan pertanyaan ini, jadi kalau kondisinya seperti itu dari kita sendiri, ya udah kita mau dekatnya mau ke Hambali atau ke Syafi'i kan itu ya. Itu kalau mazhab Syafi'i itu lebih ke hati-hatian. Iya. Ulang aja lah. Iya. Jadi maksud Anda tuh kan berarti kita nih pribadi bisa jadi di satu hal kita ke Hambali, bisa jadi di satu hal kita ke Syafi'i kan gitu ya Ustaz. Atau bagaimana? Harus pilih salah satunya ini. Harus pilih salah satunya. Karena dalam mata hafal itu begini, kalau sekiranya gini, kita sholat nih, kita sholat, lalu kemudian di tengah sholat baru kita tahu kalau pakaian kita ini najis. Dia mengatakan tidak perlu dibatalkan sholat, lanjut saja, karena bukan bagian dari syarat. Kalau dia bisa dilepas. Mungkin peci dilepas, sandal dilepas gitu. Tapi kalau celana dilepas kan enggak bisa. Jadi tadi yang tahu aurat. Maka dalam mata Hambali itu silakan dilanjut saja ya. Dan sholatnya sah tapi di dalamnya ada dosa karena ada kewajiban yang dilanggar. Nah. Jadi seperti itu. Kira-kira mau pilih yang mana? Dalilnya tadi ya. Dalilnya tadi yang Rasulullah itu ya, sehingga tidak dijadikan sebagai syarat, dia hanya dijadikan wajib saja untuk
suci badan, baju dan tempat. Kecuali wudu dan mandi tadi mutlak. Habis sholat baru ingat, ternyata semalam saya junub ya. Ya, dia sudah selesai sholat subuh baru ingat, ya, pergi mandi baru pulang sholat. Ya. Nah, misalnya kan rumah sapi ini kan ada pembagi sapi. Apa kita misalnya kalau kita sapi semuanya sapi, pembagi, apa kita yang mana yang gampang sapi? Ya, jadi idealnya itu kita tidak boleh fanatik mazhab. Sebetulnya kita tidak boleh fanatik mazhab, tapi kita mengikuti sesuai yang dekat dengan dalil, dekat dengan dalil. Jadi kadang mazhab Syafi'i yang lebih kuat, kadang mazhab Hambali lebih kuat, kadang mazhab Maliki lebih kuat, ya, dalam masalah ini, karena beda-beda dalam memandang dalil, beda-beda dalam memandang dalil juga beda-beda. Kadang mazhab yang Abu Hanifah enggak sampai hadisnya ke dia. Ya, tapi sampai ke Imam Malik, ya. Atau mungkin Imam Syafi'i menganggap hadisnya sahih. Ya. Tapi mazhab Hambali menganggap hadisnya dhaif. Ya, dan disitulah di antara sebab-sebab para ulama itu berbeda dalam menetapkan hukum. Jadi tahunya bagaimana Ustaz untuk ibadah-ibadah yang rutin seperti sholat, puasa, jadi ini? Kalau sekiranya mau mudah, ya, mazhab Syafi'i ini mudah dalam arti. Ya pokoknya kalau ada semua itu kita ulanglah, ya, kita ulang. Dan kalau diulang itu tak ada keraguan. Ya. Kalau mazhab Hambali ini ada keraguan. Tapi lebih memudahkan. Ya kan, mazhab Hambali lebih mudah. Ya. Tapi tetap dianggap kalau dalam keadaan sholat kemudian dia tahu, lalu kemudian dia tidak batalkan sholatnya, ya dia berdosa tapi sholatnya sah. Ya. Karena kalau mengulang sholat ini kan ada repot lagi kan. Ya. Ya. Tapi kalau diulang maka tentu ini akan lebih menenangkan jiwa, menenangkan jiwa bahwa sholat yang kita lakukan betul-betul ya tidak ada najisnya gitu ya, tidak ada najisnya yang najis itu tidak boleh ada ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, kalau maaf, jadi kalau untuk sholat itu kan mungkin bisa lah, kadang kita tidak bisa mengkodenya. Contoh kalau yang seperti membaca Quran gitu kan, kalau untuk mazhab Syafi'i kan benar-benar tidak boleh gitu ya, benar-benar tidak boleh dalam walaupun cuma balance, itu kan nggak boleh kan? Ya, itu kan itu yang menyulitkan kita, misalnya untuk kelas kita, untuk kita mengajar. Iya, jadi dalam hal ini pertama dalil yang digunakan dalam mazhab Syafi'i itu doa terkait larangan wanita yang sedang haid, sedang junub itu membaca Al-Quran. Pertama hadisnya doa, ya kan? Karena hadisnya doa, maka kembali ke hukum asal. Boleh berzikir, boleh baca Al-Quran kapan pun. Lalu dikuatkan dengan hadisnya Aisyah, bahwa Aisyah ketika dia haji, dia haid, kemudian dia menangis. Nabi SAW mengatakan, tak perlu kamu sedih dengan hal itu, karena itu adalah merupakan ketetapan Allah atas ya anak cucu Adam yang perempuan. Ya, lakukanlah semua apa yang dilakukan oleh yang berhaji kecuali tawaf di Ka'bah. Kecuali tawaf di Ka'bah, semuanya yang lain boleh tanpa dikecualikan oleh Nabi sana. Sedangkan orang yang haji itu berzikir, baca apa? Orang yang sedang haji itu kita baca Al-Quran, berzikir, berdoa dan yang lainnya. Tidak ada yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini jelas mazhab Hambali itu jauh lebih kuat dibanding mazhab Syafi'i. Sekiranya hadisnya sahih, pastilah mazhab Syafi'i yang lebih kuat. Sekiranya hadisnya sahih ketika dia mengatakan saya tidak halalkan Al-Quran ini bagi wanita yang haid dan junub. Saya tidak halalkan berarti secara mutlak tidak halal. Ya, haram berarti kalau tidak halal gitu ya. Haram disentuh, haram dibaca. Baik. Berikutnya dukhulul waqt
masuk waktu. Ini syarat sah yang ketiga, masuk waktu. La tasihhu salatun illa bi duhuli waqtiha. Tidak sah salat kecuali setelah masuk waktu waktunya. Wa yastadillu ala duhuli waqti bil wasail taliyah. Dan seseorang itu dapat mengetahui masuknya waktu dengan media-media berikut. Satu, al-ilmu yakini, ilmu yang yakin. Ilmu yakin itu seperti maghrib. Ya, sudah gelap gitu kan, matahari sudah hilang. Itu yakin sudah. Ya, isya. Isya juga bisa ilmunya yakin. Ya, ilmunya yakin karena kalau kita sholat jam 9 malam, itu sudah pasti yakin. Ya kan? Kemudian subuh. Ya, subuh. Ya, kalau sudah jam setengah 6, yakin enggak? Yakin waktu subuh, yakin. Tak perlu kita lihat-lihat fajar, itu pasti yakin. Tapi kalau zuhur, ini ilmunya namanya al-ijtihad. Ijtihad. Tidak sampai pada tingkat yakin. Kenapa? Karena disebutkan sini wadzalika bi'ammiyatamin ala zanniyati dzalika dalam tadi membahasnya kasir wal kias seperti dia lihatnya dari apa namanya bayangan, dari bayangan. Ya, ini tidak sampai tingkat yakin tapi mendekati yakin. Kalau yakin itu 100%, kalau ini 80-90 lah. Dan itu dibolehkan. Wal kias mungkin pakai jadwal sholat itu, ini pakai kias, ya, pakai hisab gitu ya, nah, itu boleh. Kemudian at-taklid, ya, pakai taklid, pokoknya ikut sama yang azan di masjid aja lah. Ya, entah yang di masjid ini azan masuk waktu atau enggak, ya pokoknya saya ikut. Pokoknya kalau azan berarti waktu sholat nih, jadi ya, ini udah jam ikut pagi 12 udah azannya, ya, udahlah nggak apa-apa udah azan di masjid kan. Ya, jadi itu dijadikan sebagai dalil bahwa sudah masuk waktu sholat. Nah, jadi itu ada tiga kemungkinan yang bisa kita ikuti. Ya. Karena kalau yang azan imam, berarti kan kita tak perlu lihat, ya. Pokoknya ikut saja. Itu namanya taklid kalau ikut saja. Nah. Berikutnya sitrul aurah, ya, menutup aurat. Al aurah sitrul aurah. Fabiduni sitrul aurah la tasihhu as-salat. Ya, tanpa menutup aurat salat tidak sah. Wa huna la budda min idahi makna al aurah. Dan di sini kita perlu menjelaskan makna aurat. Al auratu lughatan, aurat secara bahasa itu adalah auratul rajul wal mar'a sawatuhuma, ya, kemaluannya. Ya, kemaluan itu yang dimaksud dengan aurat secara bahasa. Wal jam'u aurat. Wastilahan, adapun secara istilah, hiya kullu ma yajibu sitruhu, yaitu semua yang wajib ditutup au yuhramun nazaru ilai, atau haram untuk dipandang kepadanya. Itulah namanya aurat. Dari tubuh kita. Wa hududu aurat ar-rajul, ya, dan batasan aurat laki-laki itu ma baina surra wa rubba, antara pusar dan lutut. Nah, itu aja yang wajib ditutup bagi laki-laki dan tidak boleh untuk dilihat. Hadza lima yarahu ar-rajul min ar-rajul aw ma tarahu al-mar'a min mahalimiha. Ini untuk laki-laki ke laki-laki atau wanita ke mahramnya. Wanita ke mahramnya. Dan juga bukan mahramnya sekalipun, ya, tidak berdosa. Ya, buktinya kalau laki-laki itu pergi umrah, di atas ini kan kelihatan badannya sini, ya. Yang penting pusarnya itu ke bawah tertutup. Aman nisa al-ajnabiyat, adapun wanita yang bukan mahram, fala yajuzu an yanzurna ila ghairi al-wajhi wal kaffain,
tidak boleh dilihat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Hada idakana bighairi syahwa, ini kalau tanpa syahwat. Amma idakana bisyahwa fayuhramu alwajhu wal kaffan, maka wajah dan telapak tangan pun menjadi haram untuk dilihat. Ya, jadi kalau melihat wanita, lihat wajahnya, tapi sambil syahwat tidak boleh. Tidak boleh? Tidak boleh. Tapi secara umum dia boleh, dia tidak wajib untuk menutup wajah dan tangannya sampai pergelangan sini. Ya, boleh dia untuk dia buka itu dan tidak. Tapi kalau laki-laki, artinya laki-laki melihat itu, ya tidak mengapa. Tapi kalau dipandang-pandang sambil syahwat, itu tidak boleh. Maka saat itu wajib bagi wanita untuk menutup. Jadi batas wajah itu sampai di mana? Wajah itu dari atas ke bawah. Pertama disebutkan wajah karena ini pembahasannya bukan hanya aurat, tapi mencuci wajah. Ketika berwudu, jadi disebutkan batas wajah ke atas itu adalah tempat tubuhnya rambut yang normal. Jadi kalau dia botak sampai belakang tidak masuk. Kemudian dari tadi ini ada di sini tulang sini sebelum telinga ini lebarnya dari atas sampai ke dagu sini. Ya. Jadi manabit ini tempat tubuhnya jenggot. Karena ini tempat tubuhnya jenggot ini kan mesti dicuci ketika berwudu. Berarti dia masuk, dia bawa ini masuk bagian wajah. Sampai di mana di sini bagiannya? Tempat tubuhnya jenggot mana? Di situ aja berarti. Oh. Jadi kan dagunya di bawah sini. Berarti kita menutup auratnya itu sebenarnya sampai sini. Iya. Bagian sampai sadar berarti harus sampai sini. Hah? Berarti harus sampai situ. Kalau bagian apa pakai sadar? Iya. Kan harus sampai sini. Kalau kelihatan lehernya, nggak bisa lah. Bukan sampai leher, maksudnya kan itu tempat tumbuhnya kan di ujung sini. Nggak sampai sini. Jadi sekiranya dagunya itu terlihat bagian depan, nggak apa-apa. Dia kan sampai ke bawah sini kan? Iya. Di situ gitu ya. Nah, itulah batasan wajah. Batasan wajah. Sampai mana habis? Al-lihya. Kalau laki-laki itu tempat tubuhnya jenggot. Nah. Kemudian wa hududu aurati nisa ma'a ba'dihinna. Batasan aurat wanita sesama wanita. Idza kunna muslimat, kalau dia muslimah, sama-sama muslimah. Fa hududuha ma baina surra wa rukbah. Batasannya antara pusar dan lutut. Jadi badannya ke atas sesama wanita muslimah boleh terlihat. Amma idza kunna kafirat, tapi kalau wanitanya kafir, ya muslimah dengan kafir, fama adal ladzi yazharu minha li daruratil qiyam ila al-a'mal wal khidmah li manziliyah. Yang boleh terlihat hanya yang biasa terlihat ketika melakukan pekerjaan-pekerjaan. Ya, mungkin ini bisa ininya bisa gitu kan. Nah, kemudian dari kaki mungkin ke betis masih bisa terlihat gitu. Ataupun tapi yang lainnya tidak boleh. Kenapa dibedakan muslimah dengan non-muslim? Karena muslimah ini wanitanya tidak aman dari pembicaraannya. Dia bisa saja menceritakan kepada laki-laki non-muslim bahwa oh dia itu bodinya begini. Setelah dia lihat semuanya gitu kan, nah maka kemudian dia bisa ceritakan kepada orang lain. Sama juga dengan banci. Dulu di masa Nabi SAW ada banci, suka bergaul dengan istri-istri Nabi. Lalu kemudian banci itu di kemudian hari dia menceritakan bentuk tubuh wanita. Dia mengatakan begini, kalau dari depan terlihat lipatan perutnya 4. Kalau dari belakang terlihat 8. Akhirnya ya, Nabi SAW melarang banci ini, becok ini bergaul dengan istri-istrinya. Kenapa?
karena bentuk tubuh wanita tidak aman dari obrolan secara dia ke wanitanya enggak ada syahwat gitu ya. Tapi dia bisa menceritakan kepada ya laki-laki yang lain. Bagaimana model yang perempuan yang begitu ya. Nah. Baik. Kemudian wa bin nisbati auratiha ila auratiha lirrijal, adapun aurat wanita untuk laki-laki idakan ajani anil mar'ah, apabila dia itu enggak ada hubungan mahramnya dengan wanita tersebut, fa auratuha kullu jasadiha, semua auratnya semua jasadnya adalah aurat. Fala yukshafu, fala yajuzu an tukshifa syai'an min jasadiha amamahu ila al-muslim, tidak boleh sama sekali dibuka ya aurat itu dari badannya di hadapan laki-laki tanpa uzur. Kalau uzur mungkin ada uzur darurat ya, nah, harus ke dokter dan yang lainnya, maka ini darurat. Tapi darurat itu tepat daru biqadariha, darurat itu cukup batas darurat saja ya, jangan lewat-lewat ya. Yang mau dibuka, yang mau diperiksa lengannya, bajunya suruh buka ya. Itu lewat namanya ya, kalau lengannya aja gitu, jangan suruh buka bajunya. Nah, jadi adapun wanita dengan dengan mahramnya ya, dengan mahramnya sebagian penolong mengatakan ya dari tangan sampai lengan ini boleh ya, dari kaki sampai lutut lebih ke atas boleh. Kemudian ketika dia pakai baju jadi lebih kepalanya, lehernya boleh ya, dan bagian dadanya juga diperbolehkan, karena contoh kalau wanita itu menyusui ya, menyusui anaknya lewat bapaknya gitu kan, lewat adiknya, lewat abangnya gitu, gimana, haruskah ditutup atau biarin aja? Nah, maka sebagian para ulama memberikan keringanan untuk memperlihatkan itu, memperlihatkan itu di hadapan mahram. Nah, ini terkait masalah aurat-aurat wanita. Ya, tanya Kak. Untuk aurat ini, Ustaz, apakah ada misalnya seorang wanita misalnya sudah jadi nenek-nenek gitu saja. Nah, itu apakah tetap juga harus seperti itu atau memang ada kelonggaran? Nah, ya, terkait dengan wanita yang sudah tua, yang tidak ada lagi keinginannya untuk menikah ya, disebutkan boleh dia untuk membuka sebagian auratnya. Sebagian auratnya ya, dengan membuka jilbabnya ya, jadi sampai di sini ya, sampai lehernya sudah boleh ya, kemudian sini ke sini boleh ya, jadi seperti itu. Begitu juga ketika seorang laki-laki nazar kepada wanita yang mau dinikahinya, dalam mazhab zahiri semua boleh dilihat. Dalam mazhab zahiri semua boleh dilihat, baik kepala sampai kaki. Ini mazhab zahiri, karena dia mengatakan secara mutlak unzur ilaiha, kamu lihatlah padanya. Ya, jadi ketika Nabi Sallam menanyakan kepada seorang laki-laki, ya Rasulullah, saya sudah melamar wanita itu. Nabi tanya, kamu sudah lihat belum orangnya? Belum, katanya. Dan Nabi, lihat dia, karena di mata wanita Ansar itu ada beda sama wanita Quraisy. Kata-kata unzur ilaiha tidak ada batasan, lihat padanya. Ya, yang dengannya kamu akan lebih tertarik untuk menikahinya. Wah, akhirnya Pak Dokter mengatakan lihat semuanya aja boleh. Wah, kalau dia semuanya rugi lah kalau tak jadi kan. Dan kemudian ya sebagian masa mengatakan boleh dilihat tapi wajah sebatas wajah dan telapak tangan. Namun ternyata Umar bin Khattab ketika melihat wanita nggak sebatas itu, dia lihat betisnya,
agak bersih. Nah, akhirnya kemudian Perawan mengatakan boleh melihat wanita itu sebatas yang boleh dilihat oleh mahramnya. Sebatas yang boleh dilihat oleh mahram mahramnya. Jadi mungkin tangan sampai ininya boleh, betisnya, kemudian sampai leher sini lah. Sampai leher ke atas boleh, dia suruh buka jilbabnya boleh. Ketika dia bisa melihat rambutnya. Sampai di situ aja batasan yang paling maksimal. Jadi dikatakan oleh jumhur ulama boleh dilihat seorang laki-laki yang nazar, ya, nazar kepada wanita. Boleh. Kalau sekiranya lagi orang ini terpercaya, ya, dia tidak diperlihatkan tapi diceritakan saja, boleh. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menikah dengan seorang wanita. Dia menceritakan sifat wanita ini kurang detail dan ada aib yang disembunyikan. Ketika Nabi Asal sudah menikah dengan wanita itu dan melihat ternyata di badan wanita itu ada belang-belangnya, maka Nabi langsung mengatakan kepada laki-laki itu, dallas ta'alayya. Dallas itu artinya kamu menceritakan yang baik-baiknya saja, yang kurangnya kamu tak ceritakan. Maka Nabi SAW menceraikan wanita itu sebelum menyentuhnya. Jadi tak disentuh, dicerai. Jangan pula harus disentuh, baru dicerai. Ketika Nabi lihat aibnya itu, Nabi udahlah, enggak jadi. Maka oleh karenanya, yang terbaik adalah lihat langsung. Sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Karena yang menceritakan ini, kadang karena dia mau untuk bukannya yang baik-baik aja dicerita. Pokoknya dia gini. Ya. Jadi al-khabar laisa kal muayyan, kata orang Arab. Berita itu enggak seperti kenyataan. Ya, jadi info itu tidak sama dengan kenyataan. Jadi kenyataan kalau kita lihat di depan mata kita, maka itulah yang aslinya. Katanya yang melihat itu dari pihak laki-lakinya, enggak ada hewan, saudara perempuannya, enggak mungkin dia berbohong gitu. Nah, kalau pihak saudaranya itu yang penelitian, enggak ada masalah. Tanpa dilihat pun boleh. Yang penting siap tanggung resiko gitu. Jangan ada penyesalan. Makanya Nabi SAW ketika laki-laki ini melamar tanpa dia lihat wanita itu, Nabi mengatakan, sudah kamu lihat dia? Belum, katanya. Unzur ilayah. Kamu pergi lihat dia, ya, karena di mata wanita Ansar itu ada sesuatu. Mungkin jangan sampai kamu tak suka matanya gitu kan? Jadi kamu lihatlah dulu. Itu perintah dari Nabi SAW sehingga menjadikan nazar itu menjadi sunnah. Tapi kadang-kadang nazar ini disalahgunakan oleh sebagian kawan-kawan. Dia nggak ada niat untuk menikah, dia pergi nazar. Ada kawan saya kayak gitu. Jadi waktu kuliah di kamar, dari mana kau? Habis nazar. Gimana? Jadi udah berapa yang kamu nazar? Ada banyak gitu. Nah, jadi maka dia berdosa kalau main-main gitu ya. Dia sengaja ingin melihat beberapa aurat wanita. Nah. Misalnya apa namanya kita mau donor darah itu kan harus disingkat kelenjarnya sampai sini kan. Nah, misalnya di situ tidak ada petugas perempuan, jadi tapi kita sudah terbiasa untuk donor darah itu kan kesehatan perempuan, itu bagaimana? Jadi kalau donor darah itu memang darurat atau hajat dibutuhkan, maka para ulama mengatakan darurat dengan hajat ini hampir sama. Jadi ada juga kaidah mengatakan al-hajatu tunazzalu manzilatad darurah. Hajat, kebutuhan itu bisa saja menempati tempatnya darurat.
Lalu kemudian wad daruratu tuqaddaru bil qadariha, dan darurat itu ya harus disesuaikan dengan kebutuhan saja. Kalau umpamanya donor darah harus ditahan dan harus dibuka, tidak ada perempuan dan ini dibutuhkan, maka tidak mengapa kita untuk melakukan itu, cukup sampai di sini saja. Kita ya, jangan sampai yang lain-lain. Nah, jadi anggaplah darah ini kalau umpamanya mungkin kalau di rumah sakit nggak ada gitu kan, hanya kita yang cocok dengan keluarga kita itu. Ya, berarti kan kedudukannya darurat, ya darurat. Atau ada di rumah sakit, tapi mungkin kalau yang di situ mahal nggak kuat kita. Kalau yang di sini mungkin agak murah sedikit gitu kan. Nah, dikasih itu berarti tidak. Itu kedudukannya bukan darurat, hajat namanya. Hajat. Sebetulnya bisa, tapi kalau misalkan mahal kali kalau yang disiapkan dari rumah sakit. Kalau ada keluarganya sendiri yang donor, itu mungkin agak lebih murah. Maka kedudukan ini namanya hajat, tidak sampai pada tingkat darurat. Nah. Kemudian kita lanjutkan lagi sedikit ini, sifat mayas perul aurat, tata cara menutup aurat. Menutup aurat itu ada dua harus dipenuhi. Satu, anyamna min idraki launil bishra, harus menutup warna kulit. Kadang ada baju transparan gitu kan, jadi tertutup tapi masih karena terlalu tipis, akhirnya terlihat warna kulitnya dalam. Yang kedua, la yasiful aurat, tidak membentuk aurat, berarti ketat. Tidak boleh ketat, tidak boleh tipis. Itulah syarat terpenuhinya tertutup aurat. Ya, kadang-kadang kita udah tertutup kok, iya memang nggak kelihatan, tapi modelnya bentuknya jelas, ya kan? Atau longgar tapi tipis. Ah ini, jadi harus tebal dan longgar. Nah, itu syarat terpenuhinya menutup aurat. Berikutnya yang terakhir, istiqbalu kiblat, menghadap kiblat di antara syarat sahnya salat. Wal kiblatu hiyal Ka'bah al-musyarrafah, dan kiblat itu adalah Ka'bah yang mulia. Wa dzalika imman yakuna al-musalli qariban min al-Ka'bah bihaitsu yumkinu ru'yatuha inda ma yasha. Dan menghadap kiblat ini ada dua cara. Kalau orang dekat dengan Ka'bah bisa melihat secara langsung, maka saat itu wajib dia menghadap Ka'bah, menghadap ke Ainul Ka'bah. Ya, zatnya Ka'bah wajib kita menghadap ke situ. Kalau melenceng maka tak sah. Kemudian yang kedua, al-ba'id anha, yang jauh dari Ka'bah. Maka cukup menggunakan dalil-dalil zonniyah, dalil-dalil zonnya, tidak harus dalil yakin, dalil zanni bahwa Ka'bah itu arahnya di sana. Kalau kita di Indonesia arahnya di barat, ya sudah. Yang penting ke barat. Dan kita juga kalau sholat di sini menghadap ke sana, yakin enggak menghadap Ka'bah langsung? Enggak juga gitu kan, berarti tidak sampai pada tingkat ya yakin, hanya sampai pada tingkat zanni. Jadi ke arah kiblat saja, bukan ke pas ke Ka'bahnya kalau kita jauh dari Ka'bah. Nah, itu untuk masalah menghadap kiblat. Nah. Tadi mungkin sampai di situ, jika ada pertanyaan yang lain dipersilakan. Nah, apakah benar apabila kita sholat di depan Ka'bah itu kita disunahkan untuk melihat ke Ka'bah bukan ke arah sujud? Nah, jadi kalau sholat di depan Ka'bah, sunahnya kita itu melihat ke tempat sujud. Yang jelas kita sudah pastikan bahwa kita menghadap ke Ka'bah. Lalu kemudian ketika kita sholat, maka kita melihat ke arah tempat sujud, ya, bukan ke Ka'bah. Ya mungkin sajadah-sajadah itu selalu ada Ka'bahnya di situ, karena wajib menghadap Ka'bah. Jadi walaupun hadap ke timur, hadap Ka'bah juga, karena Ka'bah di depannya gitu kan. Nah,
Padahal ya itulah salahnya orang. Ya, dan ini menggambar Ka'bah diletakkan di sajadah ini tidak baik, tidak baik. Dan yang gue mengatakan, tapi sajadah ini dari Makkah saya beli. Di Makkah dijual, entah dari mana tempat buatnya. Atau di Indonesia pula buatnya kan. Yang membuat itu pedagang, bukan ulama yang buat. Coba kalau punya pedagangnya datang dulu ulama, boleh enggak, boleh dengan gini. Pasti dikatakan tak boleh. Ya, tak boleh. Kalau saja gadis-gadis, itu Nabi enggak mau pakai. Apalagi kalau gambar-gambar. Apalagi Ka'bah pula kan, bisa dia membayangkan. Di sebelah sini, wah. Kan langsung dari itu kan. Bukan kita sholat lalu kemudian membayangkan Ka'bah. Ya tahu dia ingat dulu saya pernah tawaf di sini. Ya kan? Wah. Antara Rukun Yamani sama Yaso ini bacanya Rabbana atina fiddunya ini. Semakin kacau sebenarnya. Apa namanya sholat? Sholatnya. Juga habis sholat diduduki kan? Diduduki itu Ka'bah, diketuki lagi kadang-kadang gitu kan? Nah diinjak-injak lagi. Ini menghinakan Ka'bah. Sekiranya foto kita saja, foto ini pemiliknya kira-kira gimana kalau dia fotonya itu diinjak-injak gitu. Habisnya bilang, kan bukan orangnya yang saya injak, fotonya saja. Walaupun foto saya merasa terhina kalau injak gitu kan gitu. Apalagi Ka'bah yang memang dimuliakan. Maka tak pantas untuk dikolong-kolong seperti itu. Habis itu Masjid Nabawi pula kan. Banyak juga itu saja ada Masjid Nabawi. Ini mau menghadap ke Masjid Nabawi. Ada juga kadang Masjid Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Wah ini arahnya Alkitab ini, kiblatnya kan. Masjid Al-Aqsa pula di situ dipasang gitu. Nah, dan tak ada pentingnya untuk pasang gambar masjid di situ. Ya kan? Apa kira-kira gunanya pasang gambar masjid di situ? Ya. Yang ada hanya mengganggu saja, mengganggu. Maka kalau bisa yang polos itu jauh lebih aman. Kalau Nabi saja terganggu, ya yang khusyuknya begitu, kita ini yang tak jelas khusyuknya, ya kan? Ditambah pula yang begitu-begitu sebagai kacau. Nah. Ustaz nanya Ustaz, ini sebenarnya udah lewat masalah istinja Ustaz. Nah. Cuma berapa kali saya dapat begini Ustaz, apa? Istinja terutama untuk membersihkan kotoran buang air besar itu katanya apa harus memasukkan jari kayak gitu Ustaz ke dalam anus kayak gitu, itu benar apa tidak Ustaz? Tak benar. Karena membersihkan tinja itu buang air besar kan ada dua metodenya. Pertama istinja, yang kedua istijmar. Kalau istinja pakai batu, gimana batu masuk sini? Kalau tak bisa keluar lagi. Kalau saja dengan batu, bagian luarnya saja itu dibersihin, itu sudah cukup, ya kan? Apalagi kalau dia dibersihkan pakai air, maka tentu membersihkan pakai air itu jauh lebih bersih. Jauh lebih bersih daripada dengan menggunakan tisu dan yang lainnya. Dan akan jauh lebih baik lagi kalau digabungkan antara tisu kemudian air. Tisu dulu kemudian air. Jadi air ini kan tinggal sedikit aja lagi untuk kalau sekiranya masih ada sisa-sisanya sedikit. Gitu. Jadi tak harus dimasukin ke dalam gitu ya. Iya. Nah, saya berapa kali dapat kayak gitu Ustaz pembicaraan itu kalau memang mau benar-benar bersih ya harus masuk jarinya. Masukin dua. Bagaimana? Dua, sampai dua lagi, satu aja susah. Itu tidak harus, ya. Tapi kalau sekiranya ada orang yang mau melakukannya, mubah-mubah saja. Mubah-mubah saja, tapi standar syariat tidak harus begitu. Cukup bagian luar saja dibersihkan, tak ada lagi di situ sisa-sisa kotoran, sudah cukup. Sudah cukup, bahkan dengan batu, itu orang dahulu pakai batu itulah kan. Itu batunya besar-besar gitu kan. Jadi nggak mungkin masuk batunya itu. Nah, Mau
dulu kita menjelaskan tentang kalau dalam mazhab Syafi'i semua kotoran hewan baik yang dimakan tak dimakan bagi dia najis dalam mazhab Syafi'i. Sehingga ya repotnya ketika bertemu dengan tai ayam mau dijual. Ya kan? Kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran hewan enggak boleh dia diperjualbelikan karena itu barang najis. Jadi yang petani jangan mazhab Syafi'i dalam mazhab hari ini. Bisa kita beli apa namanya? Pupuk kandas. Nah, kemudian yang lain mengatakan kalau tak salah mazhab Maliki dan Hambali itu mengatakan tidak najis. Tidak najis untuk hewan yang dimakan daging yang kotorannya tidak najis. Kalau tidak najis maka boleh diperjualbelikan. Kemudian bagaimana dengan cicak ini? Cicaknya dimakan tidak? Enggak. Hanya saja ada namanya para ulama hewan-hewan yang tak bisa kita untuk menghindarinya. Termasuklah cicak ini hewan-hewan yang hidup bersama dengan kita. Oleh karenanya kucing ini dianggap suci. Suci kucing ya. Kucing suci walaupun kotorannya diperselisihkan oleh para ulama. Ada mengatakan suci, ada mengatakan najis. Tapi kuatnya najis. Kuatnya najis untuk kotoran kucing. Tapi untuk suruh itu sisa-sisa makanannya, sisa minumannya itu tidak najis. Tidak najis. Nabi mengatakan al-hirratu minat tawafina alaihi wa tawafa. Kucing itu termasuk hewan yang berkeliling di antara kalian. Itu sebabnya kenapa kucing itu tidak najis. Maka cicak-cicak ini juga gimana caranya supaya cicak itu tak masuk ke rumah kita? Tidak bisa kan? Maka kotoran-kotorannya pun nggak bisa kita jangan di situ. Ya. Maka beda dengan apa namanya anjing. Anjing bisa kita usir, dia lari dia kalau dia mau buang kotoran itu lari dia. Tapi kalau cicak enggak, maka kita katakan cicak ini walaupun kotor, tapi insya Allah minal ma'fu'an. Kotoran-kotoran yang dimaafkan, yang dimaafkan kenajisannya, ya, dimaafkan kenajisannya, karena termasuk hewan yang sulit untuk kita menghindarinya. Jadi bagi kita ih, habis lewat cicak di situ kan, kotor lah bagi kita kalau begitu. Ya. Jadi tidak sampai seperti itu. Nah, kalau masalah sempat saya bingung gitu loh tentang ketika kita berikhram itu antara Ustaz Abdullah Khoi sama Ustaz Firanda beda gitu loh. Ya sama-sama salat gitu kan. Kalau Ustaz Abdullah Khoi itu tangan ini harus punggung tangan harus tertutup. Punggung tangan ya, harus tertutup. Ustaz Firanda tidak. Pokoknya sini aja. Nah, jadi yang disebut dengan kaf, kaf itu ini, kaf itu ini gitu. Tapi kan satu paket dengan ini, ya. Satu, jadi ini namanya kaf, ya. Maka yang saya condong padanya adalah kaf itu segini, ya, sepergelangan ini, gitu ya, sepergelangan ini. Karena kalau atasnya harus ditutup, tutup sampai ujung dong. Tapi ternyata penutupnya itu kalau tutup sampai ujung kan berarti sama dengan menggunakan kaos tangan. Kalau menggunakan kaos tangan tak boleh ketika umroh, ketika ihram. Ketika ihram tidak boleh, maka kaf itu banyak penjelasan para ulama dari banyak hadis dia menyebutkan kaf itu adalah sampai pergelangan sini. Inilah yang disebut dengan kaf yang boleh untuk diperlihatkan. Jadi yang atas ini ya satu paket ini. Ini namanya kaf. Contoh umpamanya kalau kita tayamum. Kalau kita tayamum itu ya kan gini kan? Ya. Disebutkan bahwa kalau kita tayamum itu cukup telapak tangan dan wajah. Telapak tangan apakah diginiin enggak? Diginiin atasnya atau cukup bawahnya saja?
cukup bawahnya kalau kayak itu kan gini ya, bawahnya aja sini waktu ya. Ini ya. Wajah habis itu selesai gini-gini aja atau perlu diusap atasnya? Usap atasnya kan? Ya. Berarti atasnya bagian apa? Ini telapak tangan atau bukan? Ya. Ya? Maksud saya kalau sekiranya cukup telapak tangan saja bagian bawahnya oh, aja ya. Yang ya. Atasnya oh, tak perlu diusap lagi karena atasnya ya. Katanya bukan telapak tangan. Ya. Kalau ini telapaknya ini satu paket dengan atasnya. Ya. Gimana caranya gini tertutup, gini terbuka, nah. Gitu kan? Nah, jadi maksudnya itu sampai pergelangan tangan, namanya cup. Cup sebetulnya bahasa aslinya telapak tangan, telapak tapi yang bagian punggungnya juga ikut. Nah, jadi saya condong ke pendapatnya Ustadz tadi bahwa yang disebut dalam cup itu adalah pergelangan. Juga orang kalau dipotong tangannya, yang dipotong katanya kafnya. Ya berarti gimana caranya kafnya? Kan disebutkan tangan secara umum dipotong tangannya kalau bahasa Arab tangan itu dari ujung sini sini. Ya, kan? Tapi ternyata enggak, yang dipotong itu sampai rusuk, ya jadi telapak tangannya saja yang dibuang. Tapi nyatanya dipotongnya di sini, dipotongnya di sini berarti inilah semua ini yang disebut dengan kap, ya. Jadi ikut bagian atasnya. Jadi wanita membuka bagian atasnya tidak ada masalah. Nah, guna kilap tadi masalah aurat dalam mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, kaki bukan aurat. Kaki bukan aurat. Ya mungkin ini sebagian orang itu enggak mau pakai kaos kaki. Ya mungkin mazhabnya itu pakainya. Mazhabnya mana? Kan. Tapi apa namanya ya, kalau ulama Saudi itu wajah itu masih bagian dari aurat. Dia mengatakan begini, yang menarik syahwat itu wajah atau kaki? Wajah. Kalau wajah, kenapa kaki kaki wajib ditutup, wajah tidak ditutup. Sedangkan yang menarik adalah wajah. Walaupun yang menarik sebetulnya tangan. Iya. Kalau kaki menendang gitu kan. Tapi ternyata ada juga jawaban mengatakan kenapa itu kaki? Oh, kaki itu jadi standar katanya. Tadi standar orang kalau mau lihat kulitnya itu lihat kulit kakinya. Kalau kulit kakinya bersih kan, entah apa gitu kan, maka yang lain-lain juga ikut bersih. Nah, itu pandangan lain. Yang jelas, Nabi mengatakan wanita kalau sudah haid, maka yang boleh terlihat hanya ini dan ini. Ha wa hal. Ini, ha itu haza. Ini dan ini. Berarti wanita kalau sudah haid, artinya sudah balik, maka yang boleh terlihat hanya wajah dan telapak tangannya saja. Nah. Cukup? Ada lagi ya pertanyaan? Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.